2 dan dusun 3. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 kelompok. Sebelum berangkat, kita dites antigen terlebih dahulu, guys. Jarak tempuh sekitar 2 jam. Saat tiba di lokasi, kita langsung diarahkan untuk masuk ke ruang balai desa, kemudian acara pembukaan, dan kata sambutan oleh Ketua Rektor, Wakil Rektor, dan Sekdes Desa Pakuh. Memang sebenarnya, Pak, kalau di dalam ilmu keperawatan dan ilmu kebidanan ini, kami wajib membantu masyarakat ini memahami tentang kesehatan. Nah, ilmu kesehatan ini adalah ilmu yang kami pelajari dari awal, dan maka di dalam mahasiswa ini akan mempelajari dari tingkat satu itu belajarnya kesehatan, tapi belajar komunitas, belajar keluarga itu mungkin di akhir-akhir semester atau di akhir-akhir tahun dua kuliah. Nah, di sini kan semua ilmu yang tadinya dari tingkat satu didapat untuk setiap mata kuliah itu harusnya menjadi suatu pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan lingkungan. Ada-ada yang mahasiswa juga menerapkan dan mengaplikasikan ilmunya untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan masyarakat. Jadi diharapkan dengan kedatangan ada-ada di sini, mana tahu desa Paku yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini lah. Jadi kita bukan hanya sekedar mendata, tapi belajar menyadarkan masyarakat tadi itu benar atau tidak yang disampaikan bidang desa itu, ataupun yang lebih besar. Kemudian, setelah acara sudah selesai, kita langsung diarahkan untuk ke rumah Ibu Asuh. Dan di sana kita akan tinggal selama PBL. Oke, guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.